Sebelum mulai, jangan lupa subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tukang dagang Indonesia. Kembali lagi bersama saya tukang dagang di sini. Kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung CBM atau meter kubik. Nah, bagaimana caranya? Kita simak terus penjelasan berikut ini. Apa perbedaan antara berat aktual, volume, dan CBM? Nah, di sini ada 3 perhitungan berat barang. Yang pertama ada aktual, volume, dan CBM. Aktual itu apa sih? Ya, aktual adalah barang yang ditimbang. Jadi, berat barang asli itu ditimbang. Dan volume itu apa sih? Volume itu adalah barang yang diukur dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi bagi 6000. Nanti akan dapat hitungannya. Dan CBM itu apa? Kita ke slide selanjutnya. Satu meter kubik atau biasa dikenal dengan di internasional yaitu CBM. Itu sama ya, hitungannya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di contoh di atas ini panjangnya 100 cm, lebarnya 100 cm, tingginya 100 cm. Dan CBM itu atau sentimeter kubik itu adalah 1 juta sentimeter kubik. Nah, pokoknya panjang kali lebar kali tinggi hasilnya itu 1 juta sentimeter kubik atau sama dengan 1 meter kubik. Yang biasa dikenal di dunia internasional yaitu 1 CBM. Seperti itu. Diingat ya, ini dasarnya menghitung CBM. Patokannya yaitu 1 juta sentimeter kubik. Hasil dari panjang kali lebar kali tinggi. Oke, ke slide selanjutnya. Contoh pertama itu berapa CBM bila satu paket dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 100 cm, dan tinggi 100 cm. Satu paket dengan panjang kali lebar kali tinggi itu semuanya 1 cm ya, akan mendapatkan 1 juta cm kubik. Itu sama dengan 1 meter kubik karena dibagi sejuta. Nah, ini sama dengan 1 CBM di contoh pertama. Seperti itu. Semoga para importir pemula khususnya udah enggak bingung sampai sini. Oke, slide selanjutnya. Contoh kedua, jika ada 2 paket dengan satu paketnya itu ukuran panjang 50 cm, lebar 100 cm, dan tinggi 100 cm. Berapa ukuran total paket tersebut? Maka kita jawab, satu paket sama dengan panjang kali lebar kali tinggi 50 panjangnya, lebarnya 100, dan tingginya 100 cm. Itu hasilnya adalah 500 cm kubik. Nah, di sini kan ada 2 paket. Tinggal dikali aja sama 2. Jadinya total 2 paket tersebut adalah 1 juta cm kubik atau biasa kita sebut 1 meter kubik atau CBM, 1 CBM. Nah, kalau 500 cm kubik berapa CBM?
Kalau 500 itu sama dengan 0,5 cbm. Seperti itu. Kemudian contoh ketiga, jika satu paket dengan ukuran 20x50x50, berapa banyak paket yang muat untuk ukuran 1 cbm? Nah, ini diketahui ukuran satu paket. Dan ditanyakan berapa paket yang muat untuk ukuran 1 cbm? Oke, kita langsung aja jawabannya. Jika satu paket ukurannya panjang kali lebar kali tingginya itu 20x50x50 sama dengan 50.000 cm kubik, maka untuk mencari berapa muat 1 cbm itu tinggal dibagi 1 juta cm kubik saja. Jadi dibagi 50.000 cm kubik, hasil ya 1 cbm itu muat untuk 20 paket. Nah, di sini sudah mengerti ya. Mudah-mudahan. Nah, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.